Halo, hai guys, Halo Erwin, telepon kawan masuk. Hai Izzat, halo Norel. Hai Laina. Oke, seperti 10 orang sudah oke. Halo Syamida, clear kan suara? Dengar gak suara? Clear gak dengar suara? Dengar suara saya clear gak? Kalau clear bagi thumbs up please. Kalau clear dengar suara. Alright, so kita tunggu lagi kawan-kawan masuk. Okay. Alright, so if you have any question, so boleh tanya terus lah dekat chat. Okay. Thank you for joining tonight. Okay, boleh ajak kawan-kawan. Kita kasih lagi 1 minit lagi lah. 8:10 lah, 8:10 kita start. Sekarang baru 8 minit. So, yeah. Hope the line is giving us a chance tonight. Oh, this is cool. This is cool. Okay. Okay. That was 3.5. So, okay. Okay, I think we better start now. So, assalamualaikum, very good evening, people. So, without further ado, I think we should just start. Okay, so malam ni kita akan discuss topik chapter 3, 3.4 and 3.5, Alkene, DK024. Okay, so basically, topik ni dia cover. Reaction of alkene dan juga unsaturation test of alkene, yang mana dua-dua ni sebenarnya dalam satu part yang penting dalam alkene, yaitu kita panggil sebagai chemical properties. Okay, dua-dua ini adalah chemical properties of alkene. So macam mana alkene to behave secara chemicalnya lah, apa reaction yang dia boleh buat dan apa test yang dia boleh buat. So pada dia, mari kita tengok. Okay, so I hope you have watched the video. Video sudah ditunjuk untuk ini, kamu kena tengok video 3.4 dan 3.5, part 1 dan part 2. Okay, so basically dekat 3.4, kamu belajar tata reaction, yang mana ada beberapa reaction di sini. Okay, ada hydrogen, ada semua ini adalah addition reaction sebenarnya. Okay, alkene buat addition reaction, electrophilic addition to be exact. So, yang pertama sekali adalah addition of hydrogen, yang kedua halogen in inert solvent, yang ketiga halogen juga tapi in water solvent dia kali ini, bukan inert solvent. Okay, inert solvent adalah solvent yang tidak react lah. Okay, tapi kalau water, water akan react sekali dalam tu. Nanti kita akan tengok apa beza dia. And then hydration, okay, yang ada catalyst acid. And then hydrogen halide, kita tambah HCl atau HBr, hydrogen halide. And then kita tambah hydrogen bromide specific untuk HBr in the presence of peroxide, dengan kehadiran peroxide. And then kita perkenalkan Markovnikov rule dan juga anti-Markovnikov rule. Okay, yang mana most of this reaction akan pakai Markovnikov rule sekiranya alkene dia itu tidak symmetrical.
Okay, nanti kita tengok apa itu symmetrical dan asymmetrical. Okay, and then kita akan cover mechanism. Okay, mechanism untuk alkene malam ni. Dan juga test untuk confirm itu adalah alkene. Ada dua test yang kita boleh guna, iaitu Bayer's test. Okay, ataupun satu lagi bromine test. So these are the two unsaturation tests of alkene. Kenapa namanya unsaturation? Sebab memang alkene adalah unsaturated compound, unsaturated hydrocarbon. Alright, so mari kita start. So addition reaction of alkene, begini konsep dia ya. So alkene adalah the first hydrocarbon yang kamu belajar yang ada functional group. Sebelum ni alkene tiada functional group. So disebabkan dia ada double bond, kita panggil dia unsaturated. Yang mana bila nampak double bond begitu, dia punya tips masa kita belajar chapter 1. Okay, kawasan yang ada double bond ni kita panggil sebagai rich electron site, yang kaya dengan elektron, maka dia adalah nucleophile. So bila nucleophile, maka dia akan akan diserang oleh electrophile. Jadi electrophile yang menyerang dia, maka electrophile yang menyerang akan yang masuk nanti itu, okay, menyebabkan nanti dia akan jadi hilang dia punya double bond, pecah jadi single bond. Gitu, dan masuklah dua spesies yang ini. Okay, dan hasilnya nanti dia akan jadi saturated compound sebab semua tinggal single bond saja. Okay, so yang first kali adalah hydrogenation, dia tambah hydrogen. Okay, maksudnya spesies yang masuk adalah H dan H. Okay, yang kedua adalah halogenation, yang masuk itu adalah halogen. Okay, kita tengok saja. Okay, saya kasih terang sikit-sikit ya, tengok. First kali apa yang berlaku adalah dekat alkene tu, dia akan hilang dia punya, dia akan, bahagian yang akan react ya, bahagian yang akan react adalah dia punya double bond ni, okay, double bond ini. So bila double bond yang react, maka okay, bila double bond yang react, maka dekat situ dia akan putuskan double bond, hilang satu double bond tu, putus, masuklah dua spesies baru. Kenapa dua sah? Sebab ada sini hilang ni, maka ada dua kawasan baru untuk dimasuki oleh, untuk masuk ke dalam karbon tu lah. Alright, so kalau sudah namanya hydrogenation, yang akan masuk adalah H. Okay, ada berapa H? Ada dua H di sana. Jadi itu PD sah, itu adalah catalyst. Okay, so catalyst kita ada tiga jenis, sama ada PD, PT atau NI. Okay, let me just remind you that actually this reaction mesti berlaku pada suhu yang tinggi. Jadi jangan terkejut kalau ada buku yang tulis ada benda ini, ada simbol heat. Ada juga yang tulis kadang-kadang 150 degree Celsius. So memang dia perlu berlaku dalam suhu yang tinggi, perlu dipanaskan untuk dia berlaku. Okay, alright, so saya tambah siap-siaplah. Okay, alright, so bila hilang double bond tadi, masuklah dua spesies baru, di situ H dengan H masuk. Jadi kalau kamu sudah buat macam ni, apa ni, expanded, maka kalau expanded kita kena tunjuklah hidrogen dia kan. On the other hand, kalau kita buat structure itu starting dia begini, ini adalah, siapa tahu nama dia ni? Ini adalah cyclo, apa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon, ada double bond. Namanya apa guys? Boleh respon? Apa nama komponen yang saya bulatkan ini? Apa nama dia? Boleh tap di ruangan komen. Yes, cyclohexene, betul Norel. Ini adalah cyclohexene. Okay, so cyclohexene ni, alright, hexene, dia masih double bond. Dia masih double bond, cyclohexene. Yes, Norel, exactly, ya betul, cyclohexene. Thank you. Okay, so bila cyclohexene react dengan hydrogen, bertambahlah dua hidrogen dia kan. So bila masuk dua hidrogen, apa yang berlaku adalah, kita tidak tunjuk hidrogen di sini, sebenarnya ada masuk sana hidrogen dua. So kalau sudah namanya melekat hidrogen di sana, kita tidak tunjuk dalam skeletal structure kan, jadi kita biarkan dia begitu. So hilang dia double bond dia tu. Tapi sebenarnya ada dua hidrogen masuk. Dan bila sudah jadi dua masuk nih, apa nama produknya nih sekarang? Tadi cyclohexene sebab ada double bond. Jadi sekarang produknya barulah betul dipanggil sebagai cyclohexene. Jadi sebenarnya reaction catalytic hydrogenation ni sebenarnya bila tambah hidrogen, dia daripada alkene menjadi alkene. Okay, now you get it. Okay, right, so I think that's ni. So sama juga untuk yang komponen yang ketiga ni, kita try ini. Okay, siapa tahu nama dia, nama komponen ini apa pula?
What is the name of this compound? Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon. Ada double bond. So, namanya akan jadi. Apa nama parentnya ni? Okay. Ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 karbon. Maka namanya pentin. Okay. Itu pertama sekali. And then. Dia punya ini anaknya dia punya ini parent berada di karbon ke berapa nih? 1 2 ya, paling tingkat 2. Yes, betul Mirza, 2 pentin. Yes, betul, 2 pentin. Okay. Yes, Fahmi Iqbal lagi tepat. Yes. Tidak hampir tepat Fahmi, tapi dia sebab parentnya adalah 2 pentin. Okay. And then ini ada anak metil berada di karbon yang ke 2 juga, jadi namanya lengkapnya adalah 2 metil 2 pentin. Yes, Erwin, betul. Ya, 2 metil 2 pentin. Okey, so bila 2 metil 2 pentin mengalami hydrogenation, macam biasa yang masuk adalah kita hapus ini, masukkan 2H di sana. So bila masuk 2H, maka jadilah seperti ini. Hilang sudah double bond-nya. Maka namanya sekarang apa, guys? Apa nama dia punya produk nih? Two methyl pentane. Okay. Alright. So that's the product, 2 methyl pentane. Okay. Anaknya masih sama di karbon kedua. Okay. And I think it's very clear. It is pentane, not pentane anymore. Yes, Sarina. Okay. Mari kita go to the second reaction, yaitu halogenation. Okay, tadi hydrogen yang masuk, sekarang halogen yang masuk. Bila halogen yang masuk, di sini kita spesifikannya halogenationnya ada dua tadi saya bilang, satu inert solventnya, satu lagi in water. Jadi kali ini dalam inert solvent, inert itu maksudnya tidak reaktif. Jadi ini sekadar solvent sahaja, dia tidak akan terlibat dalam reaction. Jadi okay, tadi konsepnya masih sama, kita akan putuskan dia punya bond dan masukkan dua benda baru. Apa dua benda baru? Tengok spesies yang masuk. Sini ada Cl, kalau Cl, ClCl, jadi double Cl. ClCl masuk, okay. Kalau Br, jadi Br-Br yang masuk. And then kalau Cl lagi, ClCl yang masuk. So solventnya boleh dipilih lah, sama ada CH2Cl2, okay, dichloromethane namanya, atau CCl4, tetrachloromethane. Itu namanya, tapi don't worry about the names. Okay, kamu just kena tahulah apa yang masuk. Itu lebih penting. Apa yang masuk dan apa nama reactant, apa nama produk. Itu kamu kena tahu. Alright. Okay. Maybe kita mau try apakah nama. Apakah nama yang ini. What is the name of this product here? So boleh try. Yes, you are alive. Apa nama dia ni, guys? What is the name of this compound here? We got 2Br. So, and then we got the cyclo thing here as a parent, of course. So, nama dia adalah Wow, betul Erwin. Wow, Bell Vivian Kizer. Yes, thank you so much. 1, 2. Yes, Fadli. 1, 2 dibromo cyclohexane. Very good people. Okay. Yes, I mean 1, 2 dibromo cyclohexane. Very good. Very good. Okay. So, itu nama produk dia. Okay. Jadi okay. And the last one here, sama juga konsep dia, guys. Okay, Cl yang masuk, so kita tidak kisah masalahkan masuk Cl. Okay, kita terus cut to the next part, okay? Okay, tadi, if let's say we use CCl4 atau CH2Cl2 as the solvent, okay, yang solvent tadi itu, okay, that is inert.
Okay. Kalau kita pakai water, water is not inert solvent. In fact, dia akan react sekali. Jadi, spesies yang akan masuk adalah, if let's say you have Cl2 and then suddenly H2O, spesies yang akan masuk adalah Cl- dan OH-. Okay, and then kalau Br, Br- dan OH- yang akan masuk, and then kalau Cl, okay, macam biasalah. Cuma okay, sekarang ni, on the first and the second compound here, tiada masalah. Di mana Cl mau masuk, di mana OH mau masuk, tiada masalah. No problem, mana-mana pun boleh. Okay, mana-mana boleh. Ni pun boleh, mana-mana. Sebab sama sejak bilangan karbon, dia punya karbon tu sama kelas, identical, tiada masalah. Okay, sama bilangan hidrogen diorang. Tetapi dekat yang ini, ada lain sikit. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, bila pecah di sini, akan masuk dua tadi tu. Okay, Cl masuk di bawah, OH masuk di atas, atau OH di bawah, Cl di atas. Dan ternyata yang bawah tu major, yang atas tu minor. Dan timbullah persoalan, kenapa ada major minor? Aha, sebab tidak sama kan? Kalau yang tadi tiada major minor, kalau letak OH di atas, Br di bawah, sama saja. Sama aja. Okay, let me just show you. If let's say kamu buat begini pun, okay. OH, Br, okay, these two are the same. Okay, it's equal. Okay, these two are the same. Sama saja. Kalau tidak percaya, cuba bagi nama. Nama dia akan sama sebenarnya. So, no need to be, tapi saya belum ajar yang ada OH kan, itu tidak apa. Jangan dulu. Yang penting, kita bukan mau fokus yang ada OH dia punya nama sekarang ni. Kita mau fokus sama atau tidak. So, basically benda ni sama saja. Okay, di atas bawah sama. Beza dua ini adalah dua orang tidak sama. Sebab ada terlibat satu, ada satu metil sana tiba-tiba. Okay, jadi kenapa? Okay, di sinilah kita perkenalkan Markovnikov's rule. So, Markovnikov cakap, in electrophilic addition of alkene, okay, dalam reaction of alkene tadi itu addition of alkene, electrophile akan pergi dekat carbon with most hydrogen to get the major product, to produce major product. Jadi, tengok tadi, kalau kita bandingkan betul-betul carbon tu dekat dua tu, yang ini di sini CH3. Di sini CH3 juga. So dekat karbon ni basically no hydrogen, wala hydrogen. But then karbon yang bawah ni, ya double bond sini, sini ada CH, ada C group dengan C sini. Okay, dia ada satu H di sini. Kalau kita kasih kembang kan, dia begini ya. Okay, ni C, ni CH3, ni CH3. Okay, di sini pula ada CH2, and then CH3. Okay. And apparently, okay, saya highlight karbon itu. This carbon, adalah this carbon ya, dia ada satu hidrogen sebenarnya. So, compare between yang karbon yang saya highlight kuning ni, okay, this one, dia ada satu hidrogen ya. And this one, this carbon sudah cukup 4 bond dia. Okay, sebelah sudah cukup 4, dia tidak hidrogen sudah. Dia ada C dengan C di sana, so dia tidak hidrogen. Jadi, according to Markovnikov, electrophile akan pergi ke karbon yang most hidrogen. So, ternyata karbon bawah ini adalah most hidrogen. Itu cerita dia. Oke, okay. Tetapi siapa elektrofil dia? Oke, okay. Di sini kita tengok pula. Dari segi elektronegativity, okay. Cl- dengan OH- tadi kan bersaing, tengok balik. Cl- dengan OH- yang bersaing di sana. So, antara dua ni siapa elektrofil? Oke, okay, tengok. So, antara dua ni, ternyata OH- itu lebih elektronegatif daripada Cl-. Disebabkan OH- lebih elektronegatif daripada Cl-, maka, oke, okay. Maka Cl adalah better nucleophile. So dia less electronegative. Better electrophile. Siapa yang kurang elektronegatif ataupun lebih positif, dia adalah better electrophile. Okay. Jadi that's why bila untuk dapat major product, Cl tu electrophile itu, dia akan pergi dekat yang banyak H. Yang mana banyak H? Yang di bawah ni. Jadi dia pergi sana. Itu adalah major. Kalau dia sudah pergi sana, maka OH akan pergi yang di atas. So that's why this is your major product. Adakah bermaksud yang satu lagi itu, yang OH di bawah ni ada, ini pun ada juga. Bukan tidak terhasil, terhasil juga. Ada juga yang terhasil, cuma dia adalah minor, bukan major product. Maksudnya nanti dalam kamu punya balang tu, bukan balang, apparatus kamu tu, komponen yang kamu dapat tu bercampur-campur. Ada yang begini, ada yang begini, tapi kebanyakannya beginilah. Around 70, more than 75% actually, sebab dia adalah major product. Biasanya nisbah dia begitu, biasanya lah. Depends. So I can, all I can say now is, dia adalah major product, ini adalah minor product. Okay, I hope you clear with the Markovnikov's rule. Okay, sambung lagi. Reaction yang keempat adalah acid catalyzed hydration. Hydration ya. Bila hydration, kita pakai H2O, dia punya catalyst adalah H2SO4, acid ya. Jadi
Bila sudah pakai H2O, of course terang lagi bersulu. Okay, ingat ini katalis sejarah tidak terlibat. Yang terlibat cuma H2O. Jadi dalam H2O ada H plus dan OH minus. Jadi kita tengok tidak sama kan? Kalau tadi H dengan H sama, tiada isu. Okay, tengok sekali ya. H dengan H sama, tiada isu. Tiada elektrofil, tiada nukleofil, tiada yang lebih elektrofilik. Antara dua ni pun CL-CL, tiada masalah. Di sini tadi timbul masalah CL dengan OH, ternyata CL adalah elektrofil sebab dia lebih apa? Dia kurang elektronegatif. Jadi kita tengok ini pula. Kalau yang tengok yang ini ada H plus dengan OH minus. Jadi antara H plus dengan OH minus yang elektrofil adalah siapa guys? H plus OH minus. Saya tulis elektrofil yang mana satu elektrofil H plus OH minus. Are you there? H plus OH minus yang elektrofil. Siapa elektrofil? Jawabannya adalah elektrofil. Sino elektrofilnya? H plus. Betul Jurin, thank you. H plus adalah elektrofil sebab dia betul, betul Mel, betul Syamida, Kiza, Ervin, Laina, betul. Okay, dia adalah elektrofil. H plus adalah elektrofil. Iya, yeah, Norel, Amanda, Ezatul, Mastura, betul. Yes. Jadi, okay, disebabkan H plus adalah elektrofil, so H akan pergi dekat karbon yang banyak H. Tapi di sini, kalau tengok yang atas ni tiada masalah sebab sama-sama banyak H. Jadi tiada major minor guys. Sama saja. Yang kedua ni pun sama, tiada major minor. OH dengan H tu mau pergi satu pergi atas, satu pergi bawah kah? OH di atas kah, H pergi bawah kah? Tiada masalah. Tiada masalah ya. Okey, yang masalah adalah bila begini. Bila ada benda begini. Inilah timbul isunya. Alkin-alkin yang macam ini, yang karbon dia tidak sama, tidak identical kita bilang. Yang mana satu ni ada H, satu lagi tiada H. Ini cerita dia bilangan dekat karbon tidak sama. Jadi itu dipanggil asymmetrical alkin. Jadi bila asymmetrical alkin begini, maka kena pakailah Markovnikov. Jadi ceritanya Markovnikov ni tidak semestinya semua alkin kena buat. Ada alkin yang macam ni, symmetrical kita bilang alkin dia. Bila symmetrical tidak perlu, tidak perlu pakai Markovnikov. Bila asymmetrical begini, perlu pakai Markovnikov. Jadi macam biasa disebabkan H plus itu adalah elektrofil, maka dia akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen dia bilang. Dia cakap tadi kan, elektrofil. Elektrofil pergi dekat karbon yang banyak H. Jadi siapa elektrofil? Elektrofil adalah H plus. Siapa karbon yang banyak H? Ini nak karbon yang banyak H yang di bawah ni. Jadi H akan pergi di sana lah. Sementara yang OH itu akan pergi dekat atas lah. To produce the major product. This is not the only product, this is the major product. Dan otomatik yang satu lagi akan jadi minor product. Okay. Alright. Okay. Alright. Next adalah hydrohalogenation. HCl, HBr. Jadi, first kali kena tahu. Okay, so sekarang ni kita semakin tahu sudah. Oh, sebenarnya konsep dia sama aja. Dia akan pecah, dia akan tambah. Sekarang kamu kena tahu siapa yang mau masuk. Sekarang HCl saja. So, otomatik yang mau masuk adalah H plus dengan Cl minus lah. Bila H plus dengan Cl minus, otomatis sekali lagi siapa elektrofil? H plus lah elektrofil. Bila H plus elektrofil, tengok kamu punya alkin. Alkin kamu macam mana? Ini simetrikal, sama aja dia punya hidrogen. So tidak masalah, mana-mana pun boleh. Yang ini pun sama, HBr, H plus Br minus, mana-mana pun boleh, tidak masalah. Mau lukis ada H kah, tidak ada H pun tidak masalah. Sebab ini mau tunjuk dia kan, mau tunjuk dia masuk saja. Oke, okay. Cuma yang bila bertemu dengan asymmetrical alkin yang begini, yang karbon dia ada satu yang ada extra H, satu lagi kurang H dia, maka H yang elektrofil tadi akan pergi dekat yang banyak hidrogen, yang inilah untuk get major product. Saya masih guna contoh yang sama ya, tiga-tiga ini, masih sama sebelum ini. Jadi majornya yang mana H pergi situ, Cl dekat atas nih, minornya yang terbalik, begitu. Oke. Okay. And last but not least dalam reaction adalah hydrobromination. Specific hydrobromination, HBr. In the presence of peroxide. Peroxide itu sama ada dia tulis H2O2 atau ROOR. Peroxide ya, peroxide. Okay. So, bila peroxide, okay, dia bila keadaan ini bertemu HBr dengan peroxide, okay, itu dia punya reagent, maka dia akan follow anti-Markovnikov rule. Terbalik dengan Markovnikov rule. Tengok di sini. Oke, okay. Macam biasa yang masuk adalah H plus dengan Br minus ya. Itu kamu kena tahulah. Oke, okay. Sudah sampai poin ini mesti tahu duanya akan masuk.
So antara dua ini saya kasih bulat, ini adalah electrophile. This is electrophile. So bila H plus adalah electrophile, maka okay, tengok balik. Yang ini symmetrical ya, tidak ada efek, tidak pakai Markovnikov, anti Markovnikov, bapak Markovnikov, mama Markovnikov, tidak ada masuk di sana. Tiada. Dia symmetrical, mana-mana boleh, tiada masalah. Okay. Isunya adalah dekat yang asymmetrical ni. Asymmetrical macam ni. Jadi bila asymmetrical, ha, apa yang berlaku adalah H plus, okay, akan pergi dekat karbon yang sikit H. Yang ini, yang sikit H, yang di atas. Karbon hidrogen akan pergi sana untuk dapat major product. Biar akan pergi bawah untuk dapat major product. Terbalik. Electrophile akan pergi dekat karbon yang less hidrogen. Jadi macam mana anti Markovnikov? Terbalik saja. Kalau Markovnikov, electrophile will go to the carbon with most hydrogen untuk dapat dia punya major product. Tapi kalau anti Markovnikov, electrophile will go to the carbon with less hidrogen. Least hidrogen ya. So least hidrogen yang mana? Yang atas ni least hidrogen. Maka di sanalah HPG sampai electrophile, maka itulah major product. Okay. Dan yang satu lagi akan jadi minor product. Okay. That's six reaction. Okay. Now the test. Ini ada dua test sebenarnya. Sama aja. Dua ini masih lagi apa nih, kita bilang masih lagi dia punya inilah apa? Dia punya, kita bilang masih lagi dia punya itu reaction dia juga sebenarnya. Cuma ini sampai ada kala-kala cantik, maka kita boleh pakai dia untuk menentukan, memastikan, okey. Kita menentukan kewujudan sisi double bond. C double bond C. Dan juga untuk memastikan itu adalah alkin, bukan alkane. Kita mau differentiate dia berbanding alkane. Jadi, kita ada dua test, bromine test dengan Bayes test. Okay. So, bromine test, okay, dia punya reagent adalah Br2, CH2Cl2. Actually, sama aja macam yang tadi. Dia bromination, halogenation tadi. Cuma dia mau untuk by condition, dia tulis dark di sana. Untuk tentukan tes itu. Jadi, kalau kita tengok contoh alkin ini tambah Br2 CH2Cl2 maka jadilah seperti ini. Okey, sebenarnya sama macam yang tadi ya, sama macam yang ini. Kita sudah belajar tadi halogenation ini. Nah, halogenation ini not solvent tadi. Cuma okey, beza dia adalah bromin saja dia mau. Okey, dia memang pakai bromin saja dan mesti ada condition dark. Okey. So, observation kamu adalah nanti kamu akan nampak sebab ini adalah test kena ada perubahan warna. Jadi apa perubahan warna, apa yang kamu perhatikan? Nah, ini dia. Reddish brown of bromine decolorized. So asalnya bromine ini berwarna reddish brown, perang kemerahan. Okey, so bila dia jumpa dengan alkin, dia hasilkan seperti ini, maka apa jadi kepada dia punya reddish brown tuh? Akan jadi ternyah warna, decolorized. Alright. Okey. And then test yang kedua adalah untuk menentukan kehadiran alkin adalah Bayes test. Yang ini special. Dia pakai KMnO4 ya, potasium permanganat ataupun potasium manganat. Dengan kehadiran NaO, okay, ataupun KOH pun boleh, okey. Yang penting dia ada OH di sana. Untuk bagi dia alkali punya condition dia. Condition dia pula mesti cold ataupun room temperature. Jangan panaskan. Okey. Kalau yang tadi dark, okey. Kalau yang ini cold ataupun room temperature. Jadi kalau kita tengok kita ada alkin ini. Okey, kita buat equation ni mesti begini ya. Ini alkin tambah KMnO4, NaO sebagai solventnya, NaO ya, sodium hydroxide sebagai solvent, and then room temperature ataupun cold, kamu boleh tulis, dia akan dapat produk seperti ini. Dia pecah juga, putus. Kali ini yang masuk OH dan OH. Diol namanya. Dua ol. Satu ol, dua ol. Sana ol, tiada. Okey. And then dia ada side product yaitu MnO2, begini. MnO2 itu adalah mendakan ya, mendakan. Sama ada kamu tulis mendakan ke bawah simbol begini ataupun solid. Okey. Jadi, kalau yang tadi reddish brown decolorize, kalau yang ini pula, okey, purple color of KMnO4 decolorize. Okey, purple color of KMnO4 decolorize. Sebab dia warna purple tadi tu, sebab tu tulisannya warna purple ya. Purple color of KMnO4 tu ternyah warna, and also ada side product yaitu brown precipitate form. Kena tulis dua-dua. Brown precipitate form. What is the brown precipitate here? This is the brown precipitate. It is manganese oxide. MnO2. Okay. Alright. So, quick summary. Jadi, okay. Mari kita buat sama-sama satu quick summary. Okay. If I gave you a compound like this, saya padam dulu contoh ni.
Asap agak kotor di sana. Kita bagi dia warna biru. Okay, if I gave you a compound like this tadi. Okay, if this is your compound, okay. First kali, you must know ya guys. Okay. Semua ini adalah summary of the reaction ya. Semuanya. Okay, summary untuk reaction malam ini. Sebelum ini adalah part 1 ya. So, sebelum kita pergi nanti mekanisme. Okay. So, first kali ya, apa yang berlaku adalah kamu kena tahu dulu. Dua benda kamu kena tahu ya. Saya ada bagi tips ini. Kamu tengok video nanti. Ada video ini saya sudah bagi. Video this one. Quick tips to master electrophilic addition. Okay. So, tips pertama. Ada kamu kena tahu dua benda ini. Kamu kena tahu alkin kamu itu apa? Symmetrical ke asymmetrical? Yang kedua, kamu kena tahu entering species. Siapa yang masuk? Macam mana tuh? Okay. Kamu tengok dia punya video lengkap dekat yang video ini. Quick tips nih. Tadi malam saya bagi terus summary dia. Okay. So, first. Your alkin here, is it asymmetrical or symmetrical? Can you respond please? Symmetrical ke asymmetrical? Comment please. Okay. Symmetrical or asymmetrical? Okay. Comment dulu. Baru saya respon. Apa jawabannya dan kenapa? Saya akan respon. Okay, symmetrical ke asymmetrical guys? Yeah, asymmetrical. Okay, nampaknya ramai yang menjawab asymmetrical. Okay, so jawapannya adalah dia adalah asymmetrical. Okay, kenapa dia asymmetrical? Okay, kita tengok dulu ya. Saya akan guna warna merah di sini untuk tunjuk kenapa dia asymmetrical. Okay, kita tengok betul-betul kita punya alkin ya. Okay, this is the alkene ya, carbon di sini. Oh, warna merah tidak ngam. Kita pakai warna oranye lah. Okay, this is the carbon here. Kita fokus dekat carbon tu ya. Okay, if you look carefully dekat dua carbon ni ya. Alright, yang carbon ini dia ada sudah dua bond, satu, dua bond sudah, tiga. Okay, maksudnya dia ada satu lagi bond di sini yaitu carbon. Bukan carbon, hydrogen. Nah, dia ada satu hydrogen. Okay, carbon ni pula dia ada satu bond, satu, dua, tiga. Okay. And then keempat dia ada CH3 di sini. Okay. So kalau kita tengok betul-betul, karbon ini sebenarnya no hydrogen. Yang ini ada satu hydrogen. Okay. So disebabkan karbon dia tidak sama bilangan hydrogen, maka ini adalah asymmetrical. Yes, that's why this is correct. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kena tahu entering species. Jadi kita pergi satu-satu. Bila H2 dengan PT, hati patah. Jadi yang akan masuk adalah H dan juga H. So tidak ada isu di sana. Okay. Yang kedua, CH2, Cl2 dengan Cl. So yang akan masuk adalah, ternyata ini adalah reagent dia. So ini adalah yang akan masuk H dengan H. Cl yang akan masuk adalah, kecil sangat ya, tidak nampak pula. Okay. Ini akan masuk adalah H dan juga H. Okay. Yang ini Cl dan Cl. Tidak ada isu. Sama aja. Ini di sini Cl2 dengan H2O yang akan masuk adalah Cl dan OH. H2O, H2O, so far, ingat ya, yang ini yang akan masuk ya, bukan ini tadi dua-dua terlibat sebab ada water di sana. Yang ini hydration ya, H2O, H2O, so far. Ini catalyst saja, ini catalyst, saya label dia catalyst. Jadi akan masuk adalah H dan OH. Alright. Yang ketiga adalah HBr. Jadi yang akan masuk adalah sulang terang lagi bersuruh H dengan Br yang akan masuk. Okay. And then last but not least, HBr, H2O2. Yang akan masuk juga adalah HBr. H dan Br. Tapi ingat, ada peroxide. Maksudnya ini adalah NT. Markovnikov. Itu ya yang mau beritahu sebenarnya. Okay. Alright. So, yang lain-lain ini semua akan pakai. Yang mana yang tidak sama tuh? Yang ini tiga nih. Ini tiga akan pakai Markovnikov rule. Okay.
Boleh buat sama-sama dengan saya. Okay. Kita buat yang sebelah kanan dulu lah. Kita buat sebelah kanan dulu. Kita mau tengok dia punya action dulu. Yang sebelah kiri ni test. Nanti kita tengok. Okay, let's go one by one. So first kali, ini alkin. Okay, ingat. Lukis balik alkin kamu. Okay. Oh, buruk ya. Ya, yeah, saya sedar dia buruk. Okay, apa yang berlaku adalah ini alkin kamu. So ingat, first kali hilangkan dia punya double bond itu, maka hilang double bondnya. Okay, tambahlah dua bond baru. Yang akan masuk adalah hidrogen dan hidrogen. Ah, gitu. So tidak tulis pun tidak apalah sebenarnya kan. Okay, settle. Settle, habis. Okay, yang kedua, masih lagi alkin yang sama. Okay, so this time siapa yang masuk? Kali ini siapa yang masuk ada Cl dengan Cl. So mana-mana pun boleh. Cl, Cl. Okay, settle. Okay, yang kita move on ya, yang ketiga ya. Yang ketiga terus. Okay. Yang ketiga. Alright. Okay, siapa yang masuk guys? Siapa yang masuk? Ada Cl dan OH. Jadi di sini ada major dan ada minor. Okay, saya buat dua-dua kemungkinan dulu. Okay, ada dua kemungkinan ya. Okay. Satu. Cl di atas, OH di bawah. Satu lagi OH di atas, Cl di bawah. Persoalannya, ini A, ini B. Siapa major product? A atau B major product? Siapa jawab A atau B major product? Mau buat poll banyak kan? Misalnya mau buat poll, oh, tidak boleh buat poll di sini. Oke, siapa major? Which one is the major product? A or B? B, okay. A or B, okay. Ada dua orang jawab B, B. Okay, B, B. A, oh ada jawab A pula, okay. Banyak vote A, banyak, oh banyak jawab vote A ya. Okay, Farihin A, Mel Viviana A. May B, B. Ezatul A, okay. Oh, Adrian pun A, okay. Izzat A. Fadli B. Aminullah A, okay. Perikut kelas ni, ini memang masing-masing sudah ni. Okay, kita tengok ah. Okay, let us see. Okay, first kali kena tahu spesies yang masuk. Cl dan OH. Antara Cl dan OH, siapa lebih elektronegatif? OH kan? Jadi, otomatik yang akan jadi elektrofil adalah Cl. Saya kasih highlight ya. Cl elektrofil. Okay, ini adalah elektrofil kamu, Cl. Bila elektrofil, maka Cl tu akan pergi dekat karbon yang banyak H untuk dapat major product. Okay, di mana yang banyak H tadi? Tengok balik. Yang banyak H tu yang di bawah kah yang di atas? Jawapannya adalah yang di atas. Okay, yang di atas ni banyak H. Dia ada satu H. Yang ini tiada H ya guys, no H. Dia ada CH3, bukan H. Kita nak kira CH3. Kita kira H. Jadi, dia akan pergi dekat yang karbon atas. Jadi, untuk dapat major product, Cl perlu pergi atas. So jawab, dengan itu ini adalah major product. A adalah major product guys. Okay, ini adalah major product. Dan ini adalah minor product. Jawabannya A. Tahniah A. Bukan B. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, H2O dengan, okay, H dengan OH. Jadi sekali lagi, okay. Oh, highlight pula. Okay, sekali lagi kita tengok, ini spesies dia. Okay, ada dua lagi saya buat. Okay, jadi automatic ya, H akan pergi untuk, okay, satu H di atas, OH di bawah, satu lagi OH di atas, okay. H di bawah. Okay. So kali ini kita tengok siapa lebih elektrofil. Jawapannya adalah H plus ya. H plus lebih elektrofil. Okay. Jadi H plus elektrofil, maka H plus pergi atas juga untuk dapat major product. Maka automatic yang ini adalah major. Ini adalah minor. Okay. Jangan buat lagi lah. Okay. Sudah buat tadi kan. Okay. Next adalah HBr. Okay. HBr pula. Okay. Jadi sekali lagi, kali ini HBr. Okay. Alright, ada dua. So, satu H pergi atas, Br pergi bawah. Satu lagi Br di atas, H di bawah. Jadi major productnya adalah, okay, tengok.
Okey, kali ini dia punya elektrofil adalah H plus lagi. Okey, H plus sentiasa elektrofil guys. H plus sentiasa elektrofil. Okey, boleh type di sana ya, saya type lah. Okey, ingat ya, H plus. H plus. H is always. H plus is always ya. Saya type ya. Is always a better electrophile. Saya show di sana. H plus is always a better electrophile. Okay. So that brings us to the next one, yeah. Okay. Now that brings us to the next one. Okay. Kita ada ini dua. So H plus, disebabkan H plus ada elektrofil, maka pergi atas tu. Ke atas tu adalah banyak banyak hidrogen. Okay, so that's why atas tu adalah, bila H plus masuk di atas tu, itu adalah major product. So this would be the major product. Okay, and of course the other one would be the minor product. Okay, label major minor, label ya, major dan minor. Okay, and last but not least for the reaction adalah ini. HBr tapi H2O2, ada H2O2 di sana, ada peroxide guys. So ada peroxide, so peroxide ini dia akan cenderung, okay, dia pujuk supaya kasih terbalik, dia bilang, kali ini kita jangan follow Markovnikov, kita kena tentang dia, anti Markovnikov. Jadi bila anti Markovnikov, maka produknya akan jadi sama juga. You still gonna have two products ya. The other one, okay, satu yang H di atas, Br di bawah. Satu lagi Br di atas, H di bawah. But this time, okay, but this time, okay, dia akan cakap elektrofil itu akan pergi dekat karbon yang sedikit hidrogen untuk dapat major product. So terbalik dengan yang di atas tadi, okay. So at this time, okay, yang sebelah kiri ini akan jadi minor product. Oh, sorry. Okay. Yang sebelah kiri akan jadi minor product, yang sebelah kanan akan jadi major product. Okay, this time, okay, this one is the major product. Sebab dia follow anti Markovnikov, so H should be at the least with at the carbon with least hydrogen. Begitu. Okay, so that's for the reaction. Okay, so I hope you can follow this. Okay, this is the summary for all the reaction of alkene that you need to know. Okay, and now. The other one, yeah, this one adalah reaction dia. Okay, macam biasa, you have to know siapa spesies yang masuk. So bila Br2 CH2Cl2 dark, CH2Cl2 is only the solvent which is inert, doesn't involve in the reaction, and then condition dia dark, so yang akan masuk adalah Br dan Br. Aha, jadi bila masuk Br dan Br, maka otomatis produk kita begini saja, guys. Langsung Br dan Br. Panjang pula dia punya kaki, Br dan Br. Marah betul ya. Oke. Okay. Alright. And kena tahu observation dia guys. Observationnya adalah, baru sebut tadi. Apa observation dia guys? Observationnya adalah reddish brown of bromine decolorize. Okay. You must mention that in the observation. Itu observationnya. Reddish brown of bromine decolorized. Okay. Alright. Kipas ini terlalu kuat ya guys. Sampai rambut saya terbang-terbang. Okay, next. KMNO4OH minus. Okay. Okay. By the way, nama tes yang atas tadi adalah bromine test. Okay, this is bromine test ya. Oh, terbawa sekali kepalanya. This is bromine test by the way. Yang atas ni. Okay, yang bawah ni nama dia. Okay, so yang bawah ini namanya adalah Bayes test, okay. B-A-E-Y-E apostrophe S, Bayes test. So Bayes test, okay, yang akan masuk adalah, yang akan masuk di sini adalah OH dan OH guys. Dua OH yang akan masuk, maka automatic produk kita akan jadi, so our product would be like this. Teng-teng, tambahlah OH di atas, tambahlah OH di bawah. Diol namanya by the way. This is diol. Okay, jangan lupa side product kita guys. Kena tuh side product kita. Our side product would be MnO2 ke bawah. That means dia adalah mendakan guys. So kalau kita kena tanya observation dia adalah
purple, okay, purple color of K-menophore decolorize. That's how you what should mention. And ada N, ada tambahan. And brown precipitate, okay, precipitate form. Okay. Alright. So far so good, guys. If everything is good, okay. Bagi dulu kamu, bagi thumbs up sikit ataupun bagi emoji sikit. Beginikah. Okay. So kita akan pergi dekat part 2 sekarang, which is the mechanism. Okay. Adakah lain saya yang terlalu cepat atau lain kamu yang lambat? Saya rasa they like about 3 minutes, 2 minutes. Give me some emoji please. Yeah, you got this. Okay, thank you. Wow, thank you. Okay. So mari kita pergi the next part, yaitu mechanism. Mechanism. So, ini adalah yang kita akan belajar sekarang. Electrophilic addition, mechanism dia. Okay, good vibes. Okay, so mari kita tengok ya. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? What is one test yourself? Okay, mari kita tengok. Okay, let's start with this, yeah? If I gave you something like this, okay, this is your alkene. Okay, bila react dengan, okay, terus buat cerita dia adalah, ini dia react dengan Br, HBr lah katakan, HBr. Kita sudah tahu bahwa dia akan hasilkan produk seperti ini. First of all, kita tahu dia asymmetrical ya guys, tidak sama karbon dia. Kalau tidak percaya, mari kita cek ini karbon, ini karbon. Karbon ini tidak hidrogen sudah, yang atas ini no hydrogen at all now. Okay, but this carbon here got extra hydrogen here. So, tidak symmetrical ya. And then yang spesies akan masuk adalah H dan Br. Okay, then we all know that at the end dia akan dapat major produk seperti ini. Okay. Fokus dekat sini ya guys, Br di sana, H di sini. Okay. And then ini adalah major product. Okay. Saya skip terus ya, saya kasih cepat ya. So kita mau fokus dekat mekanism sekarang. Okay. And of course, this would be your minor product ya. Okay. Now we're gonna focus on how to produce the major product now. Macam mana mendapat major product? Macam mana dapat major product seperti ini? Ini yang kita mau fokus. So mekanisme dia seperti ini. Tengoknya, dengar cerita dia betul-betul. Cerita adalah ini adalah alkene kamu. Okay, this alkene is very happily married. Okay. Alkene. And we got on the other end we got a HBr. Okay, kita tunjuk bond dia HBr. Sekali lagi saya tunjuk bond HBr. HBr. Okay. Okay. Hashim pula nama orang lain. Nama lain. Apa nama husband dan Brenda, okay, bahagia bersama-sama. So apa yang berlaku adalah, okay, it started off with alkene sebenarnya, bukan HBr yang mulakan. Alkene bukanlah jahat, dia yang sebenarnya memulakan segalanya actually, sebab dia terlampau kaya dengan elektron. Ini elektron di sini banyak kan, double bond banyak elektron, so disitulah bermulanya dari datanglah godaan. Okay, dia kacau husband orang. Sekali lagi, dia kacau husband orang. So bila sudah dikacau ni, maka Br Brenda menyedari hakikat ini. Oh, husbandnya sudah dikacau. Husbandnya sudah curang, maka dia pun merajuk, bawa diri. Okay, sekali lagi, dia merajuk, dia bawa diri. Kita rewind balik. Oh, sorry. Ah, mana sudah dia?
Okey, kita rembali balik kisah cinta yang tragis ini. Okey, mula-mula Alkin ni kaya dengan elektron, maka dia pun menggoda husband orang. Husbandnya dikacau, maka Brenda pun merajuk. Okey, apa berlaku? Episod seterusnya. Okey, ini agak slow ya. Dia punya plot agak slow. Ini reaksinya agak slow. So, kita label sana slow. Plot ini slow ya guys, tidak laju. Okey. Macam macam sinetron sudah. Agak lambat ya. Okey, lepas tu guys, sudah begitu, maka di apa terjadi adalah hilanglah double bond sudah, hilang sudah double bond, hilang. Maka hidrogen. Hidrogen sudah dirampas sebenarnya di episode kedua ni. Mau pergi mana? Ada dua karbon yang boleh pergi, A atau B. Kenapa tiba-tiba A atau B? Karena bukan C atau D, sebab double bond berada di antara karbon ini dan karbon ini saja, A atau B. Ah, itu antara dua tu saja. Jadi, persoalannya guys, untuk dapat major product, husband mau pergi mana? A atau B? Boleh respon? Netizen? Dia mau pergi karbon yang mana? A atau B? Clue-nya adalah hidrogen tu akan pergi dekat karbon yang banyak H. So, antara karbon A atau karbon B, mana yang banyak H? So, dia mau pergi mana nih? A atau B? Come on. Tentukan nasib husband ini. Okay. D. Mei 03. So, yes. Dia akan pergi dekat B. So, saya padam baliknya. Yes, betul. Anda semua adalah netizen yang bagus. Jadi, dia akan pergi dekat B. H tu akan pergi dekat B. Disebabkan H pergi dekat B, maka yang atas ni, karbon yang atas akan jadi positif. Oh, kenapa tiba-tiba positif, sir? Sebab, okay, tadi, ini adalah elektron mereka bersama. A dan B punya elektron. Tetapi tiba-tiba, bila berlaku sudah dapat H, H mau pergi yang mana? Dia pergi yang bawah. Jadi apa yang berlaku dekat A itu? A itu sudah kekurangan elektron, guys. Maka jadilah dia plus di sana. Kurang elektron sudah dia. So, elektronnya yang dikongsikan selama ini sudah dibawa ke, sudah diambil oleh H dan H pula pergi sini. Lepas itu, di scene yang lain, Brenda sudah menjadi janda. Dia jadi BR minus. Ini side, ini adalah yang berlaku kepada dia. Okey. Okey, Brenda jadi begitu. Okey. Alright. Lepas tu guys, okey. Mekanisme ni kan dia kena kalau boleh buat terus sekali. Okey. Nampak keadaan ini ada satu, ada yang plus, ada yang minus. Nah. Ibarat apa? Ibarat kopi jumpa susu. Jadilah kopi susu, tiber kopi susu. Jadi apa yang berlaku adalah, this bromine tidak tunggu lama-lama. Dia negatif kan? Dia akan mulakan, Brenda bilang pembalasan dendam berlaku. Aku akan pergi dekat karbon yang plus itu. Sekali lagi, Brenda tidak puas hati. Aku akan pergi dekat karbon yang plus itu, dia bilang. Yes. Tengok arrow-nya betul-betul lah, dia bawa the full. Dia bawa full ya guys. Bukan bawa separuh-separuh kepala. No. Dia bawa full. Ini pun bawa full. Ini pun semua bawa full. Semua main full kali ini. Full head. Jadi, bila Brenda pergi sana, jadi terus pergi. Dan benda ini berlaku dengan sangat cepat. Terus jadi mini siri. Bukan lagi sinetron. Dia terus jadi cerita Korea. 16 episode yang laju. Habis. Okay. So, kita tulis dia fast. Dan produk finalnya adalah seperti ini. Okay. H di sini bawah. BR di atas. Dan selesailah kisah cinta ini. Drama sebabak. Drama dua babak. Babak pertama babak slow, babak kedua yang ini. So ingat, arrow mesti full. Okay. Alright. I hope you guys can follow this story. Okay, so now. Mari kita try buat bersama-sama satu contoh. Okay, kita tengok kepada contoh ini. Okay. Okay, saya akan bawa contoh ini. Soalan ini. Okay, kita buat try buat contoh ini.
Okay. Saya tukar nama dulu. Okay, ini soalan dia. Given one methyl cyclobutene undergo hydro, tadi sudah bromination, saya tukar kali ini hydro chlorination lah. Okay. Bunyi. Given one methyl cyclobutene undergo hydrochlorination to produce B as major product. A. Write the chemical equation for this reaction. B. State the type of reaction. C. Show the mechanism to produce major product. And D. State any rule involved. Oh, wow. Wow, 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 boom. Mari kita mulakan. Let's see. Okay, kita sudah live selama 56 menit. Okay, let's finish this. First kali kita ada one methyl cyclobutene. That's the product. Oh no, what happened? One methyl cyclobutene. Aha. Jadi kena lukis dulu guys. Cyclobutene. One methyl. Ikat karbon yang pertama. Ingatlah karbon pertama kalau kalau dia adalah cyclo di antara dua tu je. Antara yang ada functional group tu je ada jadi karbon pertama. Jadi ini adalah one methyl cyclobutene. Okay. I already started it. One methyl cyclobutene. Okay. Undergo hydrochlorination. So tambah HCl ya. Hydrochlorine. Hydrochlorination. So HCl. To produce B as major product. Jadi macam mana mau tulis tuh? So, kita pun produce yeah. A by the way. Produce. Nah. Macam biasa kita tahu bahwa dia akan putus di sini guys. Maka akan masuk dua benda guys. HCl. Satu lagi produknya. By the way kalau ada soalan terus tanya ya guys. CLH. Okay. Now. Okay. Mana satu major guys? Eh mana satu major? Dia bilang B major product. So mana satu yang B? Okay. Saya kasih tulis dulu. Macam mana ni ya? Saya kasih. Okay. So major product dia adalah. Sekejap. Kita buat color line lah. Kita buat. Love ataupun thumbs up. Thumbs up gitu. Okay. Buruk pula kan? Tidak payahlah. Bikin keliru saja. Kita buatlah dia. So major product. Tidak payahlah buat dia. So major product adalah. Okay. Kita tengok betul-betul kita punya alkin ni. Bila kita kaji alkin kita ni adalah karbon-karbon. Yang ini macam biasa sudah full ya. Yang atas sudah full ya guys, sudah full. Okay, sudah full 4 bond. Jadi yang karbon bawah ini ada 1, 2, 3. Dia ada satu ekstra hidrogen di sana. Jadi ini adalah karbon yang banyak hidrogen. Yang ini. Yang bawah tuh. Most hidrogen di sana. Okay. Dia adalah karbon with most hidrogen. Jadi cerita dia, hidrogen akan pergi dekat yang bawah tuh untuk dapat major product. So antara A, antara sebelah kiri kanan, maka ini adalah major product kita. Nah, yang atasnya adalah minor product. Okay, so ini adalah B. Okay, label lah B dengan batu. Saya bilang B major product. Okay. Kalau kamu buat terbalik pun tidak masalah. Ini di sini. Contohnya lah. Kamu buat di sini satu. Di sini satu. Tidak masalah. Mana-mana aja. Yang penting kamu tahu mana major, mana minor. Label B ya yang major itu. So di sudah tangkap B adalah major. So jangan lupa label B as major. Okay, state the type of reaction. Teruslah. Kalau type tu jenis reaction namanya adalah apa type of reaction guys? Can you tell me the type of reaction for this particular equation here di bagi-bagi ni? Nama reaction, name of reaction adalah hydrochlorination name. But the type of reaction is what do we call it guys? Write your comment.
What is the type of reaction, guys? Comment, please. What is the type of reaction? Yes. Ya, Shamida Misra. Jawabannya adalah yes, Laina. Yes, Izzat. Yes, Farihin, Kiza, Norel. Ya, betul. Jawabannya adalah addition reaction. Yes, kalau mau lagi tepat, nama dia tepatnya electrophilic addition. Aha. Okay. C. Okay. Show the mechanism to produce major product. Oh, show the mechanism. So, mari kita tengok mechanism dia. So, saya bawa tadi. Okay. So, you start with this. Okay. Okay. This is your starting point, you guys. Ada HCl. So, let's start the drama now. Okay, mulakan daripada double bond. Okay, pergi H. H diganggu, Cl pun merajuk. Okay, and then menghasilkan ni. Okay. Okay, so sekarang hidrogen mau pergi mana tadi? Hidrogen akan pergi dekat atas atau bawah untuk dapat major. Major product, hidrogen mesti pergi bawah. Yang banyak hidrogen di sini bawah ni, jadi hidrogen itu akan melekat di bawah. Dan karbon yang atas akan jadi plus. Ah, plus pula, plus. Dan dalam masa yang sama ada Cl minus di sana. Ah, di sini ada satu persoalan. Sekena tulis ke tambah di sana. Tidak tulis pun tidak apa, guys. Ada, tiada, tidak ada pun tidak apa. So, ini adalah mekanisme. For sure dia akan bereaksi sama mereka. Yang penting adalah yang wajib tulis adalah ini. Oh, satu. Tulis dulu slow. Ah, ini slow untuk dia berlaku. Dan oh, sir, dia punya plus tu mesti ada bulatan ke, sir? No. Kalau kau tidak mau buat bulat pun tidak ada masalah. Kau buat begini sih ya, plus. Eh, sorry. Kau buat begini saja pun tidak masalah, plus. Ah, tapi saya mau nampak dia macam lebih cantik, saya buat bulat lah. Plus. Ah. Nampaklah di sana dia punya plus tuh. Dan ini pun saya kalau buat plus minus boleh enggak? Boleh, tidak masalah. Ah, tidak mau buat saya? Boleh, tidak buat pun tidak masalah. Boleh. Tidak masalah. Yang penting ini arrow. Ah, attack balik. Ingat tak, arrow mesti curly. Curly. Janganlah begini-gini pula. Ini tidak boleh. Ini ular. Ular tidak boleh. Okay. Yang ini boleh. Dan reaction ini sangat pantas, jadi kita tulis fast. Alright. Dan hasil akhir dia adalah seperti ini. Cl melekat di sana. Okay, H di bawah. Tapi H itu kalau tidak mau tulis pun tidak apa sebenarnya. Mau tulis pun tidak masalah. Sub H kan, tidak tunjuk pun tidak apa sebenarnya sebagai produk. So there you go. That's your major product. Okay. And last menurut dia tanya, any rule involved? Apa rule yang dipakai? Apa rule yang kita pakai, guys, di sini? Boleh tolong eja nama rule ini yang kita pakai? Kenapa hidrogen itu perlu pergi di bawah? Nah, itu. Rule apa tuh? Hidrogen pergi dekat karbon yang banyak hidrogen juga. Nah, hidrogen itu elektrofil ya. So, dia akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen. So, why correct? Ah, apa nama rule itu? Sebagai penutup malam ini. 1 jam 4 menit per live. Yes. That's good. Apa nama rule dia, guys? Yes, Laina. Markovnikov's rule. Very good. Ejaan yang tepat sekali. Ya, yeah, Markovnikov rule. Ah, kena ada apostrophe S ya. Yes. Thank you, Shamida, Laina, May, Farah, Erwin. Markovnikov's rule. Itu adalah rule yang dia pakai. Yes, Angelus. Alright. So that is the rule applied for this particular reaction. Okay. So, any question before we end the stream?
Yes, Wen Jinghui, betul. Okay. Malam ni semua KML kan? Malam ni semua student saya rasa kah ada yang bukan student saya. Wen Jinghui ni dah pasti siapa. Okay, thank you for joining though. Thank you for joining tonight, guys. So, remember Markov Nikov's rule cakap oh, kita pakai Markov Nikov's rule kan? So, Markov Nikov's rule tadi. Okay. Itu dia. Markov Nikov's rule. Markov Nikov's rule. Betul. Okay. Okay, Markov Nikov's rule. Right. Very good. Okay. So, I hope you guys enjoy the session tonight. And untuk kelas saya, sila isi kehadiran ya. Oh, Anis Alfred. Oh, ada kelas lain. Okay, thank you so much for joining. Okay, so that's the end of chapter 3. Nanti saya akan post, sebenarnya sudah post ya dekat Google Classroom untuk AMN Clan. Sudah ada dekat Google Classroom, ada Alkin Quiz Part 2. So, sila buat. Okay, and then kalau yang dari kelas lain, kalau mau buat quiz tu boleh pergi dekat quizzes, pergi dekat quizzes. Okay, carilah tajuk Alkin. Okay, cari, kalau cari tajuk Alkin, cari nama saya as teacher. Type lah Alkin Ashandika gitu. Terus saya punya nama teacher di sana. Okay. Alright, good. Thank you so much for joining, guys. Okay? Untuk uji kamu punya pengetahuan malam ni, boleh pergi kat quizzes, type Alkin Ashandi. This one. Okay. Boleh type itu, nanti kamu akan jumpa lah tu saya rasa. Hopefully kamu jumpa. Kalau tidak jumpa, boleh PM tepi, komen kah. Alright? Okay, thank you so much for joining, guys. I'll see you guys again soon. Thank you and have a great night. Bye-bye.